Muki dadaku di dodo yo bau wei kose ayo to singo barong macan dibong. Kita calon kami JMF untuk kali ini. Nomor peserta 01. Gantengnya Jawa Timur dan juga gantengnya Jawa Tengah, juga Jawa Barat, dan di luar Jawa juga ada yang hadir di sini dari Lampung, dari Kalimantan. Kondisinya masih kibu yang berpanjang. Dari Madura sudah hadir bosku. Dari Madura sudah hadir. Gantengnya di jagat Indonesia. Nomor peserta 01. Sekali lagi panggilan untuk nama kami Pompong Sil, pemilik Delvaster Van Bila. Iya penjurian. 31 kambing. Selesai. Nomor 01. Kambing paling keren, kambing paling rewo. Oke. Paling-paling wes. Mana ya? Langsung di ujung timur. Saksikan sampai selesai. Jangan di skip dan subscribe dan juga like. Dari kita. Sembarang. Di komen kena raya kena. Lanjut. Paling timur sendiri. Jumlah peserta 27 di kategori kelas B jantan. Di kesempatan sore hari ini ajang yang paling bergengsi beradu nasib dan kita himbau untuk para penonton ya yang ada di dalam ring penjurian, mohon kesadarannya untuk bisa keluar dari ring penjurian demi kelancaran acara di kesempatan sore hari ini ya. Sekali lagi mohon dengan sangat untuk saudara-saudaraku.
bening oleh. Selamat untuk peringkat 10 dan selanjutnya disusul untuk peringkat ke-9 di kategori kelas B jantan. Kontes 3 serangkai Pangkal Blitar 2022. Peringkat 9 diraih oleh nomor peserta 13, nama kambing Lindu Aji, pemilik Mabili Farm Blitar dengan total nilai 243. Selanjutnya untuk peringkat ke-8 kategori kelas B jantan diraih oleh nomor peserta 09, nama kami Gotro, pemilik Dana Jaya Farm Blitar dengan total nilai 245. Nomor peserta 09, kita sapa selamat. Dan selanjutnya untuk peringkat ke-7 di kategori kelas B jantan, kontes 3 serangkai Pangkal Blitar 2022 diraih oleh nomor peserta 14, nama kambing Jololo Sutro, pemilik warna Alodibong Kediri dengan total nilai 248. Selanjutnya untuk peringkat ke-6 di kategori kelas B jantan diraih oleh nomor peserta 25, nama kambing Romo Wijil, pemilik Bolo Dewa Farm Tulungagung dengan total nilai 258. Selamat untuk peringkat 6 dan kembali kita akan menyaksikan bersama-sama, kita akan menjadi saksi bersama-sama untuk peringkat 5 kategori kelas B jantan diraih oleh nomor peserta 04, nama kambing Janabel Sumatera, pemilik Joker Farm Bita dengan total nilai 261. Selamat untuk 5 besar di kategori kelas B jantan sore hari ini, kontes 3 serangkai Pangkal Blitar 2022. Peringkat keempat kali ini akan segera saya umumkan untuk peringkat 4 di kategori kelas B jantan bersama 3 serangkai Pangkal Blitar dan juga IGB Blitar Raya diraih oleh nomor peserta peringkat 4 diraih oleh nomor peserta 21, nama kami Santa Junior, pemilik Mekar Jaya Farm Tulungagung dengan total 263. Untuk 3 besar dimohon untuk para pemilik bisa bersanding dengan kambing kesayangan panjenengan, dan untuk para penonton diharap agak mundur ya. Para penonton diharap agak mundur. Untuk para pemilik kambing, moga bisa bersanding bersama di kelas paling bergensi kategori kelas B jantan, kontes kambing semi Ranangan Etawa 3 serangkai Pangkal Blitar 2022. Terima kasih Cabe Terafa, terima kasih Hendri Farah, terima kasih Kaki Betong Farah, terima kasih untuk IGP Blitar Raya juara 3 kategori kelas B jantan diraih oleh nomor peserta 01, nama kami Pompong JR, pemilik Dewasa Farm ke Blitar dengan total nilai 281. Selamat untuk juara 3 antara Trenggalek dan Tulungagung dari kelas B jantan, kontes 3 serangkai Pangkal Blitar 20 Maret 2022. Kita
menjadi saksi bersama-sama di kelas bergensi kategori kelas pilcata untuk juara satu. Sekali lagi mana bosnya meriah saudaraku. Di kategori kelas pilcata juara satu diraih oleh nomor peserta 2 7. Nama kami Aisyah semua, pemilik Pak Uji Pak Tergalek dengan total 295. Maka dari itu untuk juara 2 diraih oleh nomor peserta 23 nama kami Rosuli, pemilik Puji Lestari Farm Tulungagung dengan total nilai 287. Selamat kita ucapkan untuk para peserta yang mendapatkan juara di kesempatan sore hari ini di kategori kelas B Santa, kelas yang paling bergensi di sore hari ini ya, yang kita menjadi saksi bersama-sama di mana para sang juara yang kita saksikan di kesempatan sore hari ini. Dan monggo untuk para juara bisa berfoto-foto ya di standnya sudah disediakan oleh teman-teman.